Tutorial baju baru di Sakura School Simulator. Tutorial ini hanya untuk orang yang mengerti, ya guys ya, bagi yang nggak ngerti, tinggal skip aja. Oke, mari kita mulai tutorial. Pertama-tama kalian ke Google. Cari 233 leyuan. Pencet yang ini. Kalian unduh aplikasinya dulu ya. Pencet yang ini. Tunggu aja sampai downloadnya selesai ya guys ya. Jika sudah, kalian pergi ke aplikasi pengelola file atau manager file. Pencet aplikasi. Pencet yang ini. Oh iya, sebelum kita ke aplikasinya, kalian harus screenshot ini dulu ya. Jika sudah kalian screenshot, kalian pergi ke Google lagi dan pencet yang ini. Pencet foto yang sudah kalian screenshot tadi. Kalian tekan dan salin ya. Nah, sekarang kalian pergi ke aplikasinya. Kalian pencet ini. Tempel teks yang sudah kalian salin tadi. Pencet Sakura School Simulator. Pencet yang oranye ini. Tunggu sampai downloadnya selesai. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, follow TikTok aku. Jangan lupa give juga ya untuk menghargai konten creator. Salin link juga ya. Terima kasih semuanya. Oke, jadi itu dia tutorial downloadnya. Jika ada kekurangan, kalian bisa cari di YouTube, tutorial download Sakura China. Oke, sekian.